Beginilah keramaian warung makan di kawasan Bapangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Warung ini selalu ramai pembeli, mulai pagi hingga malam hari. Salah satu menu andalannya adalah makanan tradisional tiwul tumpuk ikan banyar. Nasi tiwul makanan tradisional dari tepung gaplek atau singkong kering. Tiwul disajikan unik, nasi tiwul ditumpuk dengan nasi beras putih. Dihidangkan tidak menggunakan piring, tetapi menggunakan tampah atau wadah dari anyaman bambu beralas daun pisang. Tiwul disajikan dengan sayuran dengan bumbu ekstra pedas. Ada urap sayur pedas, oseng tempe, oseng daun pepaya. Sebagai lauk disajikan menu ikan banyar goreng. Ikan banyar sejenis ikan laut yang rasanya manis dan gurih. Ikan disajikan dalam kondisi hangat. Rasa gurih ikan disandingkan dengan sayur pedas inilah yang menjadikan warung ini ramai diserbu pembeli. Ini saya tadi pesan menu nasi tumpuk. Jadi nasinya itu ditumpuk. Ada nasi tiwul sama nasi putih. Kemudian lauknya ikan banyar itu rasanya gurih. Terus osengnya ini pedas. Penyajiannya enak karena beralaskan daun pisang. Itu membuat rasanya berbeda. Emang biasa kesini? Ya, biasanya saya seminggu 3 kali makan di sini. Tiwul tumpuk unik ini sengaja dipilih sebagai menu andalan untuk menarik pelanggan. Selain itu, untuk melestarikan menu tradisional agar tidak punah, juga mengubah pendapat tiwul sebagai makanan deso atau warga miskin. Tiwul digabung dengan ikan laut yang kaya protein, bagus untuk pemenuhan gizi. Saat disajikan dalam bentuk unik dengan rasa ekstra pedas, ternyata banyak disukai pelanggan. Nasi tiwul tumpuk, Pak. Jadi ada nasi putih, di atasnya itu nasi tiwul. Terus apa menu pendukungnya itu ikan banyar goreng itu gurih. Terus ada pendukungnya lagi ada urap, terus ada oseng kates, ada oseng kikil, juga ada oseng tempe. Sengaja kita tampil beda biar tidak sama dengan yang lain-lain. Jelas kan? Iya. Itu kalau kita pakai daun pisang itu rasanya menjadi gurih dan juga mantep, Pak, rasanya. Satu porsi menu unik ini sangat murah, hanya Rp15.000, lengkap dengan minumannya. Harga murah, rasa lezat, dan bergizi tinggi. Penasaran dengan menu unik ini? Silakan berkunjung saat ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dari Pacitan, Tim Liputan Garda TV. Revolusi Multimedia.